musim sejuk, 0°C. Ada air tapi tiada water heater. Mana lebih baik, tayamum atau guna air sejuk? Kita dah baca riwayat kes Amr bin As, ya kan? Kan dia tayamum kerana terlalu sejuk, dan Nabi SAW tanya dia, siapa dia tayamum? Dia kata, dia teringat Allah kata, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu, Allah sayang kat kamu. So kalau sekiranya sejuk tu kita la natahammal, la yatahammal, kita tak mampu tanggung, ha, dan boleh dibimbangi memberi mudarat kepada kita, boleh tak kita tayammum? Boleh kita tayammum apabila terlalu sejuk. Ha. Samalah banyak keadaan lain lah. Umpamanya banjir, air tinggi sikit dah. Nak minum pun tinggal dua baldi itu saja. Boleh tak kita tayammum walaupun air ada, air lain tak ada? Kalau tidak boleh turun air banjir bawah, tak apalah kan. Ha, kalau air tu pun kotak semua, ha, kita tak ada, semua dah bertukar bau dan seumpamanya, boleh tak kita tayammum masa musim tak ada air? Ha, kemarau tinggal air dua baldi saja nak minum, ha, kita tayammum, boleh tayammum. Ha, apabila. Demikian juga boleh tayammum bagi orang yang bimbang kalau dia guna air lebih mudarat, dia terbakar umpamanya. Dan dia boleh tayamum sapu muka dan tangan dia saja, pergelangan, sehingga pergelangan, ha, seperti mana yang diriwayatkan dan sebagainya. Kalau sekiranya tayamum pun tak boleh, wuduk pun tak boleh, dia solat kan. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum, apabila aku perintah kamu dengan satu benda, datangilah dengan kadar kemampuan kamu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.